Di sore ini hadirin ingin menyampaikan keberhasilan dari Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Bapak KPP Kalbin, yang pada sekitar bulan September mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan jual beli narkotika baik jenis sabu maupun ekstasi di sini. Jadi pertama kali setelah mendapatkan ini, kita mendapatkan tersangka PAN. Mana tersangka PAN? Tersangka PAN. Ini kita tangkap di depan Alfamart. Di Alfamart di Palamangun. Ini dari tersangka ini mendapatkan barang bukti sebanyak 102 gram. Setelah kita kembangkan, kita kembangkan bahwa barang itu berasal dari AL. Dari AL. Mana AL? AL ini kita tangkap di Jalan Cempaka Pondok Gede, Bekasi. Ini kita dapatkan setelah kita cek di rumahnya di kontrakannya, itu mendapatkan 9,14 gram ditambah dengan 27 butir ekstasi. Setelah kita kembangkan, ternyata barang itu berasal dari tersangka Aji. Aji ini kita tangkap di rumah kontrakan di daerah Bojong Sawang Depok. Jadi dia di kontrakannya kedapatan membawa barang bukti sabu sebanyak 5,4 gram dan 800 gram ganja. Tetapi ternyata dia ini, Aji ini, punya barang itu sebanyak 1 kilo sabu sama 5.000 ekstasi. Tapi sudah disebar disebar ke AL sebar itu. Ini sedang kita kembangkan dari 1 kilo ini kemana saja sedang kita kembangkan di situ. Oke. Jadi dari tersangka AJ, kemudian dari tersangka AL tadi juga mendapatkan tersangka LL. Mana LL? Ini kita tangkap di lobi hotel di lobi hotel di daerah Mangga Besar. Ini dari dia kita mendapatkan barang bukti camplong dari sisa sabu ini, dan kemudian juga ketamin 5,3 gram kemudian juga ada tersangka satu lagi yang kita kembangkan adalah tersangka AN. Nah, ini lebih besar ini. Dia kita tangkap di sebuah tower di apartemen Fluid di daerah itu, di tower B itu, di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Dari dia kita sita berupa 485 ekstasi, kemudian juga 170 kapsul pembungkus ekstasi dan Happy Five 530 butir. Yang menariknya AN ini, setelah kita tanya, ternyata dia penyuplai narkotik ke
apa itu tempat hiburan di Jakarta. Ya, tempat hiburan sedang kita dalami tempat hiburannya apa saja ya, di Jakarta ini. Ya. Jadi dari tersangka ini semuanya kita kenakan undang-undang narkotika ya. Di pasal 114 ancamannya antara 5 sampai 20 tahun ya. Jadi,